مرحبا يا رمضان. Kini tiba lagi bulan yang dinanti-nanti, jangan persiakannya lagi. Rugi 14 jam puasa menahan diri, namun salatnya hanya terawih. Allahu, ada pula yang ibadah tuh pertunjukan, hanya mencari pahala dari insan. Tahiyat atau selfie upload mention kawan. Allahu, nafsu katakan ibadah biar viral, laman sosial untuk tayang amal. Muncullah fenomena dan buka puasa. Escondido sepertiga malam abad dan tahajud, dan bersolat khusyuk abad lepas subuh. Pagi hari dan tilawah mukadam. Lepas itu sedekah tabung termasuk 50, minta bilik 49.50. Tiki terawih cari masih paling laju. Mantap. Oh andainya Ramadan kau tahu ganjaran, sudah pasti kau harapkan sepanjang tahun berterusan. Tetapi tamu Ramadan hanya sebulan, jangan kita persiakan sebelum kita dimatikan. Ku berjalan ke bazar Ramadan, akalku pun naik heran. Gerungkui bukan orang belen tadi ku belanjakan, namun karipap angin pula yang ku dapatkan. Juga ku yang tidak laku jualan semalam, kawan ajak iftar kau paling awal yang datang. 3 PM ngarap makan yang fardu kau lengahkan. Ingatlah Ramadan bulan taubat keinsafan, kenapa dah siap tempat baju seksi lebaran. Terawih berkeluh, imam selalu mengeluh, ratnya menghulur, tidak pandai bersyukur. Cuba kau fikirkan saudara di bumi Syam, yang hanya makan rumput Yaman mati keduluran. Ramadan bacakan surah cinta Tuhan, Nobel boleh khatam, kenapa tidak Quran. Mari cari ampunan, raih ketakwaan, moga hati tulus kuat ibadah di Ramadan. Iftar eskonit sepertiga malam awal dan tahajud, dan bersolat khusyuk agar lepas subuh. Pagi hari dan tilawah mukadam. Lepas itu sedekah tabung termasuk 50, minta bilik 49.50. Tiki terawih cari masih paling laju. Ish dan koneto.